Ya, sekarang kita sedang berada 3 kilo sebelum lokasi Telaga Bodas. Sekarang pukul 5:30 sore. Alhamdulillah cuacanya, hujannya udah reda. Lumayan jalannya. Aspalnya lumayan, enggak terlalu rusak, tapi juga enggak terlalu bagus. Kita ada kendala, ternyata portalnya itu ditutup. Kita ada sedikit masalah di sini. Motornya nggak boleh masuk. Sekarang kita sedang cari lokasi. Moga-moga kita bisa segera menemukan lokasinya. Kita sudah menemukan lokasi camping spot. Cukup nyaman, tapi yang kita sesalkan kita nggak berhasil camping di samping telaga karena ternyata ada kong kali kong atau ada permainan lah sama penjaganya. Jadi kita nggak bisa masuk. Ya, apa boleh buat. Tapi sekarang kita sudah menemukan lokasi. Saat ini kita akan segera mendirikan tenda. Nah, di sana teman-teman, motor kita diparkir di sini. Sudah siap semuanya. Si Mas sedang unpacking. Si Arya sedang persiapan. Gak ngerti. Ya, Mas Ren sedang persiapan. Ya, kita sekarang akan segera memberikan tenda. Kita udah sampai di Telaga Bodas, walaupun bukan di Telaga Bodasnya. Saya, Nova, dan Mas Gwen akhirnya camping. Masih selama 2 jam masih mencoba menyalakan api unggun. Karena hujan jadi kayu-kayunya basah, tanah basah. Jadi masih belum nyala. Semoga kedepannya banyak anak-anak CB yang ikutan kekemah lagi. Amin. Ya, masih mencoba menyalakan api. Sebenarnya udah ngantuk, sudah tapi kenyang. Ya sudah kenyang alhamdulillah. Di sini dingin, lebih dingin daripada Lembang kayaknya. Jalannya masuk ke tempat kemahnya juga lumayan hancur, tapi ya worth it lah, lumayan. Sekarang saya lagi ada di dalam tenda. Sekarang pukul 11. Untung nggak hujan. Di sini kendalanya kayu juga susah didapat. Jadi api unggun kita hanya bertahan sebentar. Sekarang kami semua akan beranjak untuk tidur. Jangan pakai mas kolormu. Terdengar suara-suara annoying. Ya, ini home sweet home.
tenda saya seperti ini. Di depan tuh tendanya Mas Gwen. Sana tuh si Arya. Nah, itu motor-motor kita diparkir di sana. Dan kita semua siap untuk tidur lah. Dadah. Selamat pagi. Sekarang kita ada di lokasi pemandian Cipanas Pancuran 7. Berhubung kami kemarin tidak boleh masuk ke Telaga Bodas motornya, jadi kami cari alternatif lokasi yang bisa mendirikan tenda di sebelah motor. Nah, sekarang kami sedang menghangatkan diri dengan kemas air, mungkin kopi. Setelah ini kami mungkin akan menuju ke Telaga Bodas, tentunya setelah mandi-mandi dulu, setelah sarapan dulu. Alhamdulillah cuaca cerah, awan juga tampak cukup bagus, malam tidak turun hujan, tapi dinginnya lumayan lah. Mantap. Next time kita kemana ya? Dieng kali. Ya kamu sama ngomong mikala si kamu motoalo. Kurama lo kunjiba nakete ya pampitati. Mwami 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 mwana watu ndavikante mite. Dilogolo koke kue. Jagala kusesema. Hey! Ngomong dulu ya, kecap. Ngomong sekarang kita sedang berjalan menuju Telaga Bodasnya. Motor tidak boleh masuk. Motor bisa masuk kalau diangkat melalui portal, itu kata petugasnya. Jadi ya kita terpaksa jalan kaki, bilangnya 200 meter jauh, tapi kayaknya kita lebih dari 200 meter. Kita tadi setelah packing kedatangan 3 tamu dari Bandung, Agus, Popo, sama Eka ada insiden, katanya per standar sampingnya lepas, dan semoga itu musibah pertama dan terakhir yang kita alami. Ya, nanti kita ketemu lagi di atas.